Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi dengan kita di acara seperti biasa, yakni Lesti dan Bilar. Kabar terupdate terbaru terbaper mengenai mereka berdua yang sekarang lagi viral-viralnya tentu. Apalagi mereka saat hadir di acara OTW. Sebelum acara dimulai, si Dede udah dibuat baper oleh production Jessica Desaratu yang menggoda si Dede kalau di OTW Rizky Billar adalah pacarnya, sampai membuat Dede meleleh. Ya, namun hal itu hanyalah candaan guys, jangan dibawa ke hati ya bagi kalian semua. Coba lihat ini. Bagaimana guys, seru bukan? Lah, hal tersebut tambah seru ketika mereka on cam. Tiba-tiba Rizky Billar berlaku dan bersikap tak seperti biasanya pada si Dede Lesti. Kini Rizky Billar dengan percaya diri mengungkapkan perasaannya pada si Dede Lesti. Ya, Billar mengungkapkan rasa terima kasihnya karena telah dipertemukan dengan si Dede. Tentu hal itu membuat si Dede akhirnya menangis haru oleh ungkapan perasaan sayang Bang Bi kepada kekasihnya itu. Langsung si Dede meneteskan air mata yang kemudian dihapus oleh Rizky Billar. Begitu cute pertemuan mereka, begitu romantis awal di hari ini sebelum mereka pentas spektakuler di acara hari ulang tahun Indosiar, yang tentunya tambah bikin baper kita semua, tambah bikin cute kita semua. Dan yang paling menarik adalah pengakuan Rizky Billar secara on cam ya, on kamera, yang membuat kita semua pada baper tentunya sampai guling-guling. Bagaimana tidak, tak pernah Rizky Billar mengungkapkan perasaan terdalamnya dari lubuk hatinya terdalam pada si Dede Lesti bahwa dia sayang sekali sama si Dede dan berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa telah dipertemukan dengan tambatan hatinya yang telah memberikan aura positif dalam perjalanan hidupnya, terutama karirnya tentunya guys. Ya, kita melihat banyak hal-hal positif yang ditebarkan oleh pertemuan mereka berdua. Tentunya banyak berkah, banyak barokah, banyak kekiutan, kebaperan yang diakibatkan oleh mereka berdua. Tentu kita semua pada senang, pada meningkat imunitas kita karena kebahagiaan yang diakibatkan oleh mereka berdua, yakni Lesti dan Billar. Apalagi pada awal saat mereka sudah on cam, yang mana Dede Lesti menghentak dengan menyebut dan bercanda pada si Billar bahwa dirinya dianggurin hadir sebagai bintang tamu di acara OTW. Cuma hal itu adalah sekedar candaan dari si Dede agar suasana mencair di acara perdana Rizky Billar bersama sahabatnya, trio Gesrek tentunya guys. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian kekiutan kebaperan yang tersaji di siang hari ini menjelang pentas HUT Indosiar yang ke-26 tentunya. Jadi bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah kalau kalian ingin baper bersama-sama dengan kesayangan kita ini, yakni Lesti dan Billar. Cukup dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena kabar-kabar terbaru keuangan Lesti dan Billar, terupdate terbaper terbaru, tergesrek, pokoknya ter-ter bagi kalian semua, kita sajikan dan update setiap saat. Jangan pernah ragu karena kita akan memberikan dan berusaha memberikan hal yang terbaik. Tapi tak lepas dari itu, jangan lupa untuk selalu dukung dan support channel kita ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya.
kritik dan saran membangun dari kalian kita harapkan, karena tak ada kesempurnaan dan tak ada kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Tentu kritik membangun, kami harapkan agar channel ini kedepannya tambah maju, karena kita akan bangun channel kita ini bersama-sama demi kebaikan kebersamaan kita dan perleselaran tentunya, guys ya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.